Masuk? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wah, apa lagi? Dan bahkan sekarang baliknya lagi pergi. Alhamdulillah. Gimana, Pak, tadi perjalanannya? Lancar, Pak. Lancar, ya. Semalam dikasih, Pak. Alhamdulillah, Pak. Wassalamualaikum. Tidak boleh kita katakan. Jangan sampai kita. Mengapain kok sini? Jadi, ya. Put yang dikasih. Buatlah suasana senyaman mungkin sehingga akan kita menunjukkan dan perkembangan kompetensinya. Ya. Oke, siap diisi ini ya Pak Wadi? Sama Pak. Insya Allah. Oke. Berdasarkan perangkat APL 2 yang Bapak bilang kita menunjukkan kompetensi semuanya, kita mulai akan menunjukkan kompetensi yang berkualitas sesuai dengan kompetensi Bapak bawah. Ya. Oke. Di sini ada dokumen sudah tertera adanya pengalaman-pengalaman kerja Bapak, ya. Dari biasa, ya. Tapi kita akan menggunakan yang terkait dengan ujian Bapak. Nanti kita terus menggunakan. Kemudian di sini ada kalau itu Bapak mengenai bukti-bukti ini sudah sesuai Pak ya. KTP-nya KTP juga Pak Andi, namanya Pak Andi sesuai dengan identitasnya. Maka di sini sudah saya sampaikan Bapak bukti yang sudah valid. Muslim tertinggal komodasi. Ya. Sebagai tambahan dalam memvalidasi Bapak bukti perlu sesuai dengan bukti-bukti kompetensi Pak Cari ini dapat ceritakan Pak ya ke orang bawah. Oke. Sesuai dengan bukti 1, 2, dan 3 Bapak sudah kompeten pada kompetensi sebagai lokal desa, ceritakan pengalaman Bapak di dalam melakukan fasilitasi pendataan kita. Silakan cerita. Terima kasih. Pertanyaannya terkait fasilitasi saya berkoordinasi dengan perangkat desa terkait pengumpulan datanya seperti apa saja yang harus dikumpulkan dan apa yang harus divalidasi dan diverifikasi dari kumpulan. Yang kedua, pada saat Bapak melakukan fasilitasi pendataan desa, ceritakan pengalaman Bapak pada saat melakukan fasilitas pendataan desa. Pertandingan kebutuhan data sekarang pendataan. Melakukan fasilitasi pendataan desa. Terkait fasilitasi memang di desa terdapat banyak kendala karena sulitnya untuk ketemu dengan respondennya. Kasih ke teman Bapak, tapi saya akan coba. Teman Bapak, siapa namanya yang dekat? Yang dekat, Pak Sol. Pak Sol. Oke, okay. Bisa minta nama teleponnya, Pak? Telepon. Yang kencang. Oh, soal nama satu, Pak. Soal nama satu, 30. Oke, okay. Saya akan coba kami di kerjaannya, Pak. Siapa? Pak Sol, ya? Kering. Halo, dengan Soleh Budi di sini. Iya,
sapi. Pak Soleh, betul Pak? Bapak kenal sama Pak Ahmad di Pramandaru? Oh iya, yang di Pusdatin itu Pak. Betul. Kenal Pak, kenal. Kenal ya. Jadi tempat kerjanya di Pusdatin ya Pak ya? Iya. Alamatnya di mana Pak? Di Taman Pengalaman Kalibata Pak. Kalau rumahnya di Bogor. Oke. Apakah Bapak mengenal Pak Andi? Ya. Pak Andi sehat enggak Pak? Kalau gimana sehat, sehat Pak, cuma harap tidaknya saya melambat Pak. Untuk verifikasi ini Pak, saya ingin meyakinkan bahwa tidak kenal Pak Andi. Bagaimana menurut Bapak Andi dengan Pak Andi ya, yang terkait dengan pekerjaan Pak Andi? Saya mengenal beliau itu karena hubungan kerja ya Pak ya, bukan hubungan pribadi. Jadi dari hubungan kerja, beliau mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Oke. Okay. Mantap. Baru kali ini loh. Sebagai seorang pendamping lokal, lokal desa Pak ya, menurut Pak Sola, Pak Pandini kira-kira mampu atau terampil Pak? Saya rasa dari caranya dia berbicara, caranya dia bekerja itu layak sebagai fasilitator, fasilitator dan penghubung antara masyarakat desa dengan stakeholder terkait Pak. Oke, terima kasih Pak informasinya. Selamat siang. Iya Pak. Kalau buat tadi ini dari mana Pak? Ini dari lembaga sertifikasi profesi Kementerian Pendidikan. Oh baik Pak ya. Bisa dipertimbangkan itu untuk Pak. Kalian rekom. Semua ya sudah kita kumpulkan bukti-buktinya. Silakan tunggu di luar sebentar, sebentar saya panggil saya. Karena sesuai dengan tugas yang diberikan PNSP, saya harus memberikan hasil rekomendasi pengumpulan buku berkualitas ini dalam pelaksanaan statement. Ya, yang perlu kita rekam saya panggil. Terima kasih Pak. Sudah selesai, asesor menetap hasil semuanya. Lalu kita panggil. Silakan masuk.